Harapan saya untuk bajet tahun 2018, kerajaan dapat memperbanyakkan lagi cadangan-cadangan perumahan ini dan dapat lebih membantu rakyat Malaysia. Saya graduan daripada Kolej Vocational Sungai Tani 1 dalam kursus teknologi himpalan. Saya berharap supaya program TVET diperkukuhkan dan lebih banyak peluang akan dibuka pada pelajar-pelajar yang masuk TVET. Harapan saya untuk bajet 2018 ni, semoga banyak lagi kemudahan-kemudahan yang kerajaan bagi, seperti kemudahan untuk perumahan, bagi membantu orang-orang yang susah, dan juga untuk kemudahan-kemudahan bagi OKU. Akak menerima BRIM sebanyak 1,200 tahun. Dengan duit tu, akak boleh menggunakan untuk keperluan dapur dan keperluan untuk anak-anak sekolah. Harapan akak untuk bajet tahun depan, BRIM diteruskan sebab dia banyak membantu kita dalam apa-apa keperluan.